Guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni aku nak masak. Aku nak masak juga hari ni. Asyik review makan je. Mesti korang bosan kan. Aku pun dah tak tahu nak buat video apa. So kebetulan hari ni laki aku teringin nak makan laksa Penang. So apa kata kalau kita buat video? Geram lah. Okay. So, apa kata hari ni kita buat video aku nak masak. Okay, so korang mesti tak sabar nak tengok aku masak. Tapi korang kalau dah subscribe aku daripada tahun 2020, korang mestilah pernah nampak video masak aku. Tapi satu tu je lah. So, ni kita balik lagi dengan video masak. So, aku nak masak apa tadi? Aku nak masak laksa Penang. Okay, jom kita tengok bahan-bahan dia. Lepas masak, kita terus makan. Okay. Okay guys, sekarang ni mula kita rebus dulu laksa. Okay, dah rebus laksa ni dah boleh tutup lah ni sekejap lagi ni. Kita tapiskan. Lepas tu ni aku tengah rebus ikan. Ikan ni kita rebus, letak garam sikit, letak apa ni nama dia, asam keping sikit. Asam keping dah 2-3 keping macam tu. Lepas tu ni kejap lagi dah boleh asingkan dia punya tulang dengan isi. Okay. Okay, ni aku tengah potong timun. So kita guna, aku cek salad tadi tak ada. So kita guna timun. Apa lagi? Apa yang ada ni? Timun, nanas dengan bawang. Nanas dengan bawang je. So anak aku ni bagus aje. Bak-bak potong-potong je lah. So jom kita masak. Okay. Okay guys, ini adalah bahan-bahannya. Sebiji bawang merah, 4 ulas bawang putih, beberapa inci belacan, lada kering. Ni ada daun kantan, bunga kantan dengan daun kesum. Tak banyak sangat lah. Okay, okay, so bawang ni semua ni kita kena blender dulu. Lepas blender ni kita blender ikan pula. Okay, dan blender ni masukkan ke dalam lemak periuk. Okay. Okay, lepas tu kita masukkan ikan yang kita buang tulang tadi tu, yang kita blend. Blend tu korang letak je air rebusan ikan tadi, masukkan sekali. Okay, lepas tu masukkan 3 keping asam keping. Lepas tu masukkan terus bunga kantan tadi dengan daun kesum. Okey, lepas tu korang tunggulah sampai dia mendidih. Jangan lupalah letak garam cukup rasa. Kalau rasa macam nak manis-manis sikit boleh je, kalau korang nak tambah gula. Tu je. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, apa yang saya janjikan dan wife saya janjikan. Okay, ini hari aku request dengan dia. Ini hari aku minta dia masak laksa Penang. Okay guys, ini dia laksa Penang. So, ini hari permintaan aku, alhamdulillah, wife aku pun tunaikan. Dan alang-alang buat video. Alang-alang. Okey, kita pun buat video seperti apa yang kita janjikan dengan kita punya subscriber kita, kawan-kawan kita yang menonton saya punya channel Mira Izmi. Okey. So kita buat ini hari masak laksa Penang. Okey, ni guys. Kita orang nak tahu kan aku ni boleh masak ke tak kan? Tengoklah jap lagi dia review channel. Review jujur tau. Okay, komen. Okay guys, ini saya review sama je macam saya review makan sebelum ni. Kalau sedap, saya kata sedap. Kalau tak sedap, maaf lah ya. Walaupun why, komen tetap komen. Okay guys. Kita mula eh. Kita makan sekarang eh. Kita mula makan. Perah limau tu. Okay. First, kita perah limau. Okay guys, saya nak bagi tahu sebelum ni, sejujurnya saya tak minat makan laksa ni. Macam mana boleh minat? Okay, so
Kau ambil lah gelang ni. Bila aku kahwin, saya kahwin, barulah saya kahwin dengan siapa tu? Minat makan laksa dengan wife saya lah yang ini. Sebelum ni jujur, guys, memang saya kurang berminat laksa. Nampak tak mani laksa aku sedap. Tapi bila dia paksa suruh makan. Dia tak suka cuba, aku suruh. Jadi, aku selalu suruh dia cuba. Aku pun cubalah. Dan bila aku cuba, kena pula dengan saya punya tekak. Saya pula. Tadi aku sekarang saya aku tak faham. Kadang-kadang rasa macam bahasa tu agak kasar jugalah. Dia tak suka sebenarnya. Macam aku saya ni kadang-kadang. Tapi aku suruh dia santai je lah. Relax lah. Nak sebut bahasa aku ni pada saya agak kasar juga. Biasalah orang lama. Okay dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita gaul je dulu. Dah lapar. Okay guys. Kita baca doa dulu sebelum kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay guys. Suapan yang pertama guys. Wih. Nampak. Ini kalau nampak ah, dia punya bahan-bahan dia, laksa dia. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke? Diam je. Aku rasa macam okey. Okey je. Okey guys. Lagi pada apa yang saya rasa. Rasa ni memang tak berubah lah. Sama dengan sebelum-sebelum ni. Saya makan. Ada sikit pedas. Dia pedas ni berganti. Sebelum kita teruskan video tu, apa kata kalau korang subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Jangan lupa tekan loceng notification. Jangan lupa share, like, komen. Thank you. Bukan salah aku, salah lada. Okay. Daripada segi masin dia, lemak dia memang sama. Tetap sama. Tapi daripada pedas yang saya rasa, pedas ni masih tahap okey lagi. Kata orang tu sesedap rasa. Okey, sejujurnya lah, kalau untuk star, sejujurnya saya boleh bagi 9. Sejujurnya saya bagi 9. Betul lah. So maknanya korang boleh cubalah resipi aku orang. Kita sambung lagi makan. Kurang kuah lah. Tapi saya rasa macam tawa kot. Tak ke? Tak lah. Alah, apa ni? Garam tu korang agak-agak lah sendiri. Nenah ni pun potong-potong-potong tabur. Dia lagi sedap kan kalau letak otak udang. Korang cuba letak otak udang, sedap. Tapi aku cari tak ada pula kedai. Nenah ni pun sedap juga kan. Sebab tu aku letak nenas. Nenas ni dia ada kata orang perasa lah. Macam apa? Masam biasalah manis. Masam manis nenas ni kan. So potong ikut ni lah slide dia yang apa? Yang nipis-nipis. Jadi bila kita makan tu terasa kan. Letak bawang. Bawang higiskan dia. Sepula pakai ni. Korang boleh lah try. Tak apa, korang nak buat peniaga pun boleh.
Dia memang tak makan. Dia ni sejenis memang tak makan laksa. Memulakukannya dia. Aku suka laksa Kelantan. Aku pun kurang suka sebenarnya laksa Penang. Tapi masa tu aku teringin nak makan. Aku masak. Lepas tu aku bagi dia makan. Dia tak nak. Aku paksa-paksa. Lepas tu dia makan. Masa dia makan dia diam je. Dia tak cakap apa pun. Lepas tu beberapa minggu selepas tu dia cakap teringin nak makan laksa Penang lah. Dia suruh aku masak. So maknanya aku faham lah dia suka. Dia sampai sekarang selalulah juga dia request laksa Penang. Boleh dikatakan sebulan sekali wajib kot kita ada buat laksa Penang. Laksa lah, bukan laksa Penang lah. Laksa Johor, laksa Penang, laksa Kelantan. Laksa Kelantan nanti aku try. Senang kita setiap bulan tu untuk menu laksa tu okay. Ada. Tapi kalau pada awak banyak-banyak laksa, laksa apa paling sedap? Paling awak suka? Okay lah, pada saya yang... Pada saya lah, semua laksa ni pada saya sedap. Ya, yeah, tapi paling suka. Tapi paling saya suka sejujurnya memang laksa Penang lah. Kalau aku paling suka laksa Kelantan sebab dia lemak. Tapi nanti kita... Kita buat lah video, nanti aku buat video. Nanti aku masak resepi laksa Kelantan pula. Nak laksa ke nak laksam? Dia sebenarnya laksa dengan laksam tu kuah dia sama je. Cuma laksa medium macam ni lah. Laksa laksam tu dia pakai, dia macam kuih tiaw. Tapi dia bukan kuih tiaw, dia pakai tepung beras. Kena masak lah benda tu, kita masak sendiri macam leceh sikit lah. Macam tu, sama je kuah dia. Jangan lupa guys eh, apa? Cuba buat laksa ni. Dan kalau yang mana dah cuba kita punya apa laksa ni, bolehlah komen-komen kat kita, feedback kita nak tahu. Kan? Sedap ke tak? Sedap ke? Tapi aku rasa siapa-siapa pun buat laksa mungkin sama je kot resepi dia. Tak ada apa pun, sama je. Tak ada resepi yang rahsia ke, turun-temurun ke, tak ada pun. Sama je. Sebenarnya kita macam-macam lagi yang kita nak buat. So kalau you all ada apa suggestion untuk kita nak masak apa, tak apa, you request saja. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan barang dan saya punya wife akan masak. Korang nak aku nak resipi apa? Request je. Aku pandai masak. Korang ni janganlah rasa tak nak masak pandai. Korang cakap je korang nak resipi apa. Semua aku boleh. InsyaAllah apa yang kita tahu, InsyaAllah kita boleh share ilmu dunia guys. Ilmu dunia, ilmu dunia ni kita tak boleh bawa mati. Betul. So kalau kita ada apa salah, kalau kita share, kalau benda tu bagus dan kalau benda tu sedap, betul lah. Macam korang masak laksa ni kan, kalau macam korang rasa macam ikan tu sikit, korang boleh tambah ni tau, sardin. Korang boleh je tambah ikan sardin, blend je sekali. Dia menambahkan lagi dia punya pekat dia tu. Lemak. Sebenarnya dia lagi pekat, dia lagi sedap. Kalau cair dia, kalau pada saya tak suka cair. Kalau aku masak laksa, aku masak pekat. Pasal dia potong saya punya selera. Kalau bila kita tengok tu cair kan, bila kita tengok benda tu pekat, kita punya nafsu selera tu tengok lain. Lain. Itu pada saya lah. Macam dia cakap juga tadi, macam buat saya cakap tadi, ada setengah orang dia suka yang cair kan. Tapi pada saya tak suka yang cair. Saya suka dia yang pekat. Bila pekat kita tengok, oh dia punya aura dia tu lain. Nak ambil dah guys, aku makan. Bila makan dengan nenas tu kan, rasa dia kan? Dia bila kita makan, lepas tu tergigit pula dengan nenas tu,
Walaupun pedas, kita tetap rasa nak lagi, nak lagi, nak lagi. Kan? Deng deng deng. Guys. Habis kan? Licin weh. Bukan kata saya lapar. Sejujurnya lapar ni mungkin jugalah. Tapi lapar yang biasa-biasa. Tapi sejujurnya memang sedap kan? Saya tak tipu. Jujur saya cakap. Oh, ada kuah. So, ini lagi saya berterima kasih pada saya punya Wan. Sebab apa? Tak pernah saya, dia cakap saya. Saya request untuk makan laksa hari ini. Pernah tak saya awak request saya tak masak? Tak pernah lagi kan? Belum pernah menghampurkan saya. So, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih pada dia. Sebab apa? Saya request untuk makan laksa hari ini. Dah selalu. Ni biasa. Ni biasa ya aku cakap dengan korang. Biasa korang letak pukul 3 pagi. Request aku nak nasi goreng. Kadang-kadang mihun goreng. Betul? Betul tak? Ya. Yeah. Buat tak? Buat. Buat weh. Okay guys, so kita orang pun dah habis makan. So pada yang nak mencuba, silakan. Silakan cuba. Kalau korang sudilah. Tapi sedap lah. Sedap kan? Dua-dua licin. Sedap. Okay guys. So pada yang belum apa, pada yang ingin yang baru. Pada yang baru singgah kat channel kita orang ni, please subscribe. Okay, jangan lupa tolong like, support sikit channel kita, bagi kita apa, bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik, menghiburkan korang semua. So kita berjumpa lagi next video. So kita akan buat lagi video-video masak kita. Adalah video-video lain. Ada video-video lain. Korang tunggu je. Okay, nantikan. Nantikan Okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.